warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Horas Kapten. Yahoo. Maju jua. Yang terhormat, abang kami, Wakil Bupati Kabupaten Tapal Tengah, Darwin Sitompul. Tidak ada hal yang perlu saya banggakan sebagai bupati, tapi ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan dan sejarah harus mencatat di negara ini. Tak ada bupati dan wakil bupati semenjak berdiri tempat ini mungkin di daerah lain sekompak kami, bupati dan wakil bupati Kabupaten. Apabila bupati dan wakil bupati, wali kota dengan wakil kota, gubernur dengan wakil gubernur terjadi pertengkaran di masa jabatan, niscaya pembangunan akan dalam khayalan. Tapi hari ini kami tunjukkan, ketika putra daerah memimpin menjadi bupati dan wakil bupati, pertengkaran itu tidak ada, maka laju pembangunan bisa terjadi di kabupaten. Saya mengundang saudara-saudara di sini bukan karena ingin kampanye badan. Kampanye lama lagi, Ibu Bapak. Tapi kami ingin menunjukkan bahwa kita, bupati sampai jajaran bawah, kompak dalam membangun Kabupaten Tapal. Saya sampaikan, teman-teman sekalian, semalam saya kumpul, walaupun di sini banyak peminatnya. Saya bilang, saya mau kumpul orang. Saya takut ketika saya tidak jadi bupati, ketika jabatan kami habis nanti, tempat-tempat maksiat, saya ulangi, mungkin di sini ada yang keberatan maupun tidak. 973 tempat maksiat semalam tokoh agama saya kumpul, tidak boleh lagi buka walaupun kami tidak menjadi bupati esok hari, saudara-saudara. Narkoba kita lawan, ada yang keberatan. Judi kita basmi, ada yang keberatan. Kita tidak perlu takut. Kalau Bapak Bupati beserta Wakil Bupati tidak mencalon untuk ke depan, yang sudah kita lakukan, yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tapal Tengah, membasmi judi, narkoba, dan tempat maksiat, apakah itu nanti bisa berjalan? Saya ulangi, demi masyarakat Tapal Tengah, jangankan jabatan, nyawa pun akan saya pertaruhkan.